Hey, halo teman-teman. Selamat datang di Alpha Channel. Kali ini kita akan bahas tentang tempat wisata yang ada di Lampung. Oke guys, sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe untuk membantu pengembangan channel ini. Oke, kita mulai saja guys. Untuk list yang pertama, saya masukin di sini Lembah Hijau. Tempat wisata Lembah Hijau ini diresmikan pada tanggal 14 April 2007. Ya guys, sejak 2007 lalu, udah lumayan lama. Ada. Dan lokasinya itu di Jalan Raden Imba Kesuma. Di Jalan Raden Imba Kesuma Ratu, Kelurahan Sukadana, Ham Tanjung Karang Barat. Terlokasi dan di Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung ya guys. Di Lembah Hijau ini ada berbagai macam wahana rekreasi. Seperti berbagai macam wahana rekreasi, ada wahana air, outbound, camping ground, wahana permainan, hingga wahana rekreasi bernuansa pengetahuan alam. Ini ada websitenya, ini ada fasilitas-fasilitasnya. Tidak lumayan jauh juga dari kota Bandar Lampung, mungkin sekitar 30 menit dari pusat kotanya, atau mungkin dari pusat kota cuma 15 menitan guys. Websitenya ada binatang-binatang, di Google diulas oleh hampir 600 orang dan mendapatkan bintang 4 guys, 4.1. Kita lihat tulisannya. Oke, betul, dari pusat kota bisa 45 menit lah sampai tempat wisata ini katanya. Lokasinya berada di lembah sesuai dengan namanya, Lembah Hijau, nyaman, aman, sejuk dan asri. Cocoklah bawa keluarga di sini katanya. Nih kata siapa ini? Kata Evan Yuli Sandi. Ini dikasih bintang 3. Kenapa ini dikasih bintang 3? Tempat yang sejuk, asri dengan banyak sekali pepohonan. Ya. Sayang seribu sayang katanya. Sayang seribu sayang. Tahun 2018 tiket naik jadi 15.000. Gara-gara tiket naik ternyata guys, dikasih bintang 3. Oke, pada mengeluhkan tiket naik. Mungkin ini untuk pengembangannya si Lembah Hijau lagi ya. Tiket naik dengan tiket naik untuk biaya pengelolaannya untuk lebih baik lagi. Oke. Nih kita masuk gambar dulu. Ini waterboomnya. Waterboom lah, di website mana ya hati nih. Ini adalah pintu masuknya. Cukup bagus. Ini adalah waterboomnya. Wow, tinggi juga ya. Tinggi juga guys. Menarik, ada gajah juga. Oh, nah ini deh, kita kasih lihat dari atas deh. Nah, ini dia tempat dari atas, diambil oleh langit biru fotografer nih. Bagus juga.
bagus juga. Oke, ini adalah rekomendasi yang pertama, itu Lomba Hijau. Yang kedua di sini saya masukin yaitu Puncak Mas. Puncak Mas Lampung. Ini dia. Oh, ternyata Puncak Mas lebih banyak yang review ngulas. Ternyata di sini hampir 1900-an yang ngulas. Lokasinya di Jalan Haji Hamim, RJP Sukodana Ham Tanjung Karang Barat. Ini lokasinya di Tanjung Karang Barat juga ya. Lokasi sama Lomba Hijau berarti. Sukodana Ham Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Jam buka jam 8 sampai jam 12 malam nih guys. Set. Ini nomor teleponnya juga. Oke, mari kita lihat ulasannya. Oke, memperoleh 4,2 bintang. Dan ini salah satu, kita baca review dari Sumaya Al-Mutiah. Masih bintang 4. Salah satu alam Lampung yang seger banget di mata, juga udaranya asri, enak banget buat relaks sejenak. Pesolanya unik karena di atas pohon. Pesolanya di atas pohon. Ada penginapan juga, baiknya kalau kesini bawa kendaraan pribadi karena gak ada transportasi umum, dan sedihnya agak susah sinyal. Wah, agak susah sinyal guys. Jadi bawa kartunya, jangan satu, simpati minimal, dan mungkin XL dan yang lain, jaga-jaga. Dikasih bintang 5 oleh dia, Dias Manasari. Tempatnya sangat indah, pemandangan bukit-bukit yang terhampar luas membuat Anda akan langsung berfoto. Di sore hari Anda bisa melihat sunset yang luar biasa indahnya. Wow, luar biasa indahnya katanya guys. Di sana ada juga kafe dan restoran. Anda bisa berfoto di rumah pohon dan balon udara terbesar di dunia. Wah, balon udara terbesar di dunia. Kayaknya ini mungkin persepsi Budi saja. Terbesar di dunia mungkin bukan di Lampung. Banyak di kota, di negara-negara lain. Di sini juga ada penginapan untuk bermalam. Sekian, terima kasih. Oke. Ini ada posting foto juga. Spot foto kekinian. Oh, ini kocek masuknya Rp20.000 per orang. Ini lebih mahal Rp5.000 dibanding dengan Lomba Hijau ya. Tapi ini ulasannya banyak banget. Hampir 1.900 ya. Mari kita buka foto-fotonya. Mana fotonya? Tuh, ini dia fotonya. Wah, memang bagus. Ini di atas dan ada pohon. Memang ini tinggi dan bisa ngeliat sunset, wajar. Oh, ini tempat makannya. Ya, emang akhir-akhir ini Lampung makin berkembang ya. Banyak banget tempat-tempat wisata. Dan ini balon udara yang si ibu tadi bilang. Balon udara terbesar katanya. Ini dia. Cukup bagus tempatnya. Nah, ini dia. Bagus tempatnya. Kita lihat websitenya, ada nggak websitenya? Oh, websitenya tidak ada di Google ternyata ya. Websitenya nggak ada, nggak seperti Lomba Hijau. Lomba Hijau kan ada di urutan pertama nih, maksudnya ini nggak ada di urutan pertama websitenya. Tapi ini banyak yang ngulas karena banyak spot foto mungkin ya. Jadi lebih terkenal ya dibanding Lomba Hijau.
Oke, kita masuk aja ke list yang ketiga. List yang ketiga saya masukkan di sini pantai. Pantai di Lampung. Pantai di Lampung yang paling terkenal, paling asri dan ada lumba-lumba di sana itu Pantai Jeluan. Pantai Jeluan cuman lumayan jauh di sini. Pantai Jeluan di sana masih sejuk, suasana sejuk, tapi tempatnya jauh. Oke, kita lihat tempatnya. Kiluan Negeri Kelumbayan, lokasinya di Kiluan Negeri Kelumbayan Tanggamus, bukan di Tanggamus guys, lumayan jauh, sekitar 3 jam mungkin dari kota atau bahkan lebih, tapi dijamin puas deh karena di sana sudah karena di sana tempatnya asri dan lautnya tuh masih benar-benar sejuk dan ada dolphin. Ini dia fotonya, ya kan guys, tuh ini masih bening banget lautnya dan ini sejuk banget kayaknya. Nah, ini bisa lihat lumba-lumba di sini. Pantai Kiluan Paradise. Nah, ada juga nih. Ada di YouTube yang ngeles. Oke, itu untuk pantai. Dan masih banyak juga selain Kiluan untuk pantai ya. Ada Pahawang. Pantai Pahawang di Kabupaten Pesawaran Lampung lokasinya. Mari kita langsung saja lihat gambarnya. Nah, ini dia. Selamat datang di Pulau Pahawang. Nah, ini dia. Ternyata ada dibudidayakan karang-karangnya, Taman Laut Pahawang. Nah, ini dia, lumayan bagus juga. Kemudian yang lagi hits-hits juga itu ada Sari Linggung ya, akhirnya ini Sari Linggung. Nah, ini dia fotonya, pantai Sari Linggung. Ini dia. Ada Sari Linggung. Lumayan bagus, tapi lebih bagus lagi itu Teluk Kiluan ya mas ya. Lokasinya di Jalan Wairatai, kilometer 14 bisa Sidodadi, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Dan di Kabupaten Pesawaran juga ini. Ada seribuan juga yang ngulas. Oke, ini salah satu pantai pilihan untuk destinasi wisata. Ada Masjid Terapung, ada Masjid Terapung juga. Oke, banyak lagi. Kenapa ini dikasih bintang 1? Kita baca. Parkir mobil pintu masuk 50.000, sewa gazebo gubuk 100.000, klub 11.000, nyebrang mobil ke jalan raya dihadang Pak Oga yang mau kesini cukup tahu aja. Wah, ternyata saya ada Pak Oga di sana guys. Aduh, Pak Oga ini keren sih, unyil doang ya di Pak Oga. Oke, sebenarnya pantai di Lampung tuh bagus-bagus pantai ya. Ada Pantai Clara, ada Pantai Mutu, banyak banget.
ngomongin pantai ada juga nih di Eti kalian dah di Lampung. Oh salah, kalian dah reset aja deh, karena Eti ini dulunya namanya Kalender Resort, sekarang Grand Eti Krakatoa namanya. Ini bintangnya 4,2. Mari kita lihat tulisannya dulu, kita lihat paling atas saja. Resort tidak hanya menjual akomodasi, tapi pusatkan sesuatu pemandangan pantai yang putih bersih, pemandangan gunung Raja Basa, mangrove, banana boat, ada mangrove. Cukup keren, gak rugi dengan apa yang kita keluarkan. Resort yang cukup luas, kesini aja deh, buktiin, gak nyesel pokoknya. Buset, direkomendasi juga kan. Ini dia ngapul-ngapul foto. Mari kita lihat foto-fotonya. Tempat makannya bagus, kayu-kayu gitu. Nah ini nih resortnya nih, dalamnya gini ternyata gambarnya. Oke, okay, nice. Kita lihat lagi, scroll. Mana lagi, oh ini. Lumayan jauh nih dari kota Bandar Lampung ya ke Kalianda, sekitar ya sejam setengah, 2 jam ke Kalianda bisa. Ini suasana di sana. Oh ini dia, oh ini Gunung Raja Basa ya, bisa ngeliat Gunung Raja Basa. Keren ya di Krakatoa. Oke, alamat di Jalan Lintran Sumatera. Ah, Kalianda. Ini di Kalianda alamatnya. Bisa langsung ini juga nih, check in hotelnya. Sudah terintegrasi di Google sekarang. Next list itu ada Lampung Walk. Di Lampung Walk sudah banyak juga ulasannya. Lampung Walk ini baru juga ya, baru di Lampung 2017 kalau nggak salah, baru 2017 kalau salah, mohon koreksi. Ini dekat sekali dengan kota ya, cuma di Wai Halim. Di Wai Halim ini di lokasinya itu di depan Lampung, di depan rumah sakit Urip guys. Kalau yang orang Wai Halim mungkin tahu, udah banyak yang tahu juga nih Lampung Walk. Lokasinya di depan rumah sakit Urip Sumoharjo. Oh ini dia peta. Mari kita lihat tulisannya dulu. Di Lampung Walk ini ada banyak fasilitas, lapangan bulu tangkis, basket, futsal, dan ada kolam renang, ada kafe-kafe, tempat makan, tempat nongkrong, tempat foto, banyak. Ini dikasih bintang 5, tempat yang cocok untuk mengisi hari libur bersama keluarga, terutama anak-anak tercinta menikmati kebersamaan. Oh yes. Ya ada kolam renang, bersih, dilengkapi arena bermain ya. Ada futsal. Oke, futsal bagus. Emang bagus nih tempat main futsalnya, indoornya. Rekomendasi ada tempat badminton juga. Ada komen juga Rivita, pusat olahraga, arena futsal, kolam renang. Ibu-ibu nih, mungkin ibu-ibu yang mau diet, yang mau yoga, yang mau zumba, aerobik, ada di situ. Biasanya banyak. Satu kadang pagi-pagi udah ngirim musik-musik zumba di sini. Oh ya, waktu tahun baru kemarin juga Lampung Walk ngadain acara dan manggil artis ini ya, Indonesian Idol, Pirli. Saya sempat kesana dan pertama kalinya saya kesana, ternyata bagus. Oh ya, Lampung Walk ini cocok banget buat bawa ini ya, makan
bawa pasangan menurut saya, karena tempatnya bagus, banyak lampu-lampu. Kita lihat tuh gambarnya. Ini dia gambar-gambarnya. Lampung ada kolam renang. Ini dia dari atas. Banyak promo di Lampung Walk ini. Mana ya? Oh, nah ini dia nih. Nih yang saya rasain bagus. Tahun baru kemarin saya ke sana dan ternyata tempatnya tuh nyaman, adem. Dan lampu-lampunya nih pencahayaannya tuh adem gitu, enak di mata, enak buat ngobrol. Nah ini salah satu juga lampu malam. Oh ini gambarnya kecil. Nah ya, ini kalau siang kayak gini lampunya, tapi kalau malam ini bagus banget. Saya rekomendasiin ke sana karena saya pernah ke sana. Oke, Lampung Walk. Oke, lanjut saja. Oke, yang terakhir, yang kelima, yaitu Transmart Lampung. Ini dia nih, Transmart Lampung yang bikin macet jalan. Ini baru buka sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu. Nah, ada nih banyak promo-promo di sana. Ada tempat ngajak anak-anak, tempat keluarga bermain di sana nih. Ada Trans Studio Mini-nya di sana. Ada Trans Studio Mini. Kita bahas tentang Transmart Carrefour. Transmart Carrefour Lampung kadar baru, tapi udah banyak yang ngulas. Sempet heboh juga sih awal-awal buka itu Transmart Lampung ini. Transmart Carrefour bikin macet, parkiran penuh, banyak yang parkirin di jalan-jalan itu mirip-mirip jalan. Lokasinya Jalan Sultan Agung nomor 283 W Halim Permai Kota Bandung. Ini deket banget. Salah satu destinasi wisata yang dekat dan gampang ya. Oke deh, itu jadi dari saya. Mudah-mudahan menambah referensi. Dan ini adalah opini pribadi saya. Kalau ada yang lebih baik, kalau ada pendapat lain, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.